Halo sahabat pencinta tanaman, berjumpa lagi di channel saya pastinya Martinus Teten. Tips kita hari ini, kita akan mencangkok jambu air madu. Kita menggunakan bawang merah buat perangsang akarnya. Kita siapkan peralatannya dulu. Kita menggunakan cutter biasa nantinya, dan kita memakai selubut kelapa cara sederhana saja. Ini lebih bagus untuk cara pencakokan, karena kalau kita menggunakan selubut seperti ini, dia cepat menyerap air nantinya, dan dia tidak berpengaruh dengan yang kita cangkok tadi. Dan kita menggunakan tanah biasa. Jadi seperti ini, kita ambil pada bagian di sini. Kita mengambilnya kurang lebih sekitar 3 centimeter. Merahnya tadi ini tuliskan seperti ini buat perangsang akar nantinya biar dia cepat hidup. Oke, prosesnya sudah selesai dan kita tunggu hasilnya 1 bulan ke depannya. Dan ini hasil yang kita bikin kemarin, sudah kita taruh dalam polybag. Jenisnya sama jambu air madu tadi, jadi sudah seperti ini, sudah nampak bagus. Oke, semoga video ini berinspirasi buat para sahabat pencinta tanaman. Kita berjumpa lagi di next video yang selanjutnya. Salam sukses selalu, terima kasih.